Presiden Rusia Vladimir Putin tidak main-main menanggapi serangan militer Ukraina terhadap pasukannya. Putin mengatakan pada Senin 10 Oktober 2022, serangan balasan yang disiapkan Rusia akan lebih berat dari sebelumnya. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Rusia itu menegaskan akan ada serangan yang lebih besar setelah serangan rudal yang menghantam beberapa wilayah di Ukraina. Putin tak akan tinggal diam atas serangan Ukraina dan akan membalasnya sesuai dengan tingkat ancaman yang diberikan musuh. Putin juga mengonfirmasi telah melakukan gelombang serangan rudal di kota-kota Ukraina. Dia menambahkan bahwa Kemenhan Rusia telah membuat rencana untuk serangan besar selanjutnya dengan menggunakan rudal jarak jauh berpresisi tinggi. Serangan tersebut menargetkan infrastruktur energi, komando militer, serta fasilitas komunikasi di Ukraina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.